Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berada dalam pengajian teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quranul Karim, at-tara'iqu syafiyah wal qawa'id as-safiyah. Kita dalam hari ini insya-Allah dua slot saja pagi ini, iaitu slot Qamus Al-Quran yang pertama dan yang kedua adalah slot Tadabbur Al-Quranul Karim. Kitab merah kita tak masuk hari ini kerana Ustaz Agong perlu buat swab di kementerian di mana untuk balik ke Indonesia, jadi tidak dapat hadir pada hari ini. Tak dapat hadir untuk hari ini. Alhamdulillah. Hari ini dua saja slot. Yang pertama adalah slot Qamus Al-Quran. Yang kedua adalah slot Tadabbur Al-Quranul Karim. Terus kita lihat pada muka surat 186. Pada membincangkan huruf Mim Lam Lam. Tuan-tuan lihat, di sini ada Amalla Yumillu. Amalla Yumillu. Apa maksud dia? Maksudnya adalah amala ni imlak lah. Amala menyebut supaya ditulis. Imlak. Amala yumilu imlaan. Menyebut supaya ditulis. Imlak. Yang kedua adalah millatun agama. Millah apa? Cara hidup. Agama. Al-millah ni kaddin seperti agama. Wahuwa ismun lima syar'allahu ta'ala li'ibadihi ala lisanil anbiya liyatawassalu bihi ila jiwarillah. Okey. Tuan-tuan, apa itu millah? Millah jamak dia milal. Millatun jamak dia milal. Apa itu millah? Millah seperti agama. Apakah perbezaan antara millah dan agama? Okey. Millah adalah satu nama bagi suatu perkara yang Allah Ta'ala syariatkan untuk hamba-hambanya di atas lisan, lidah Nabi-Nabi alaihi musallatu wassalam, supaya manusia sampai di bawah jagaan perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan perkara tersebut. Okey, nampak? Jadi maksudnya millah ini adalah apa yang Allah Ta'ala syariatkan di atas lidah Nabi kita, perintah Nabi kita. Apa yang Nabi kita perintahkan supaya kita semua terselamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Perbezaan antara millah dan juga din. Millah ini tidak diidhafahkan melainkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam alladhi tusnadu ilaihi. Millah tidak akan diidhafahkan melainkan kepada Nabi. Yang disandarkan millah tadi kepada Nabi. Millah tak boleh millatullah, tak boleh lah. Millah Allah, dia kena millah millatun Nabi, iaitu millah Ibrahim. Seperti mana dalam Al-Quran menyebut fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Fattabi'u, kamu ikutlah millah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dalam ayat surah Suratu Yusuf 9 lain plus satu page dalam juzuk yang ke-12, 9 lay plus satu page. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Wattaba'tu millata abai, aku mengikut millah ayah-ayahku. Siapa ayah-ayahku? Iaitu Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Okay, boleh je lah. Jadi hampir-hampir didapati, diidhafahkan kepada Allah wala ila ahadi ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak didapati yang diidhafahkan kepada Allah dan juga tidak didapati diidhafahkan kepada seorang pun kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wala tustamalu illa fi hamalati syara'i', dan tidak diidhafahkan millah ini melainkan pada yang pembawa syariat, bukan kepada orang-orang yang mengamalkan syariat. Jelas eh? La yuqalu millatullah, tidak dikatakan millah Allah, tidak dikatakan millati, inilah millahku, tidak. Millatu Zaidin, tidak. Seperti mana dikatakan dinullah, dinu Zaidin, ini agama Allah, ini agama Zaid, ini agama Muhammad, ini agama agama siapa? Agama orang Cina, ini agama masih relevan. Din boleh digunakan untuk semua, untuk Allah, untuk manusia, untuk Nabi. Tapi kalau millah, hanya khusus kepada Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jelas kan? Sebab itu kita tak kata solat ini adalah millah Allah. Tak. Solat adalah agama Allah. Kita tak kata solat adalah millah Allah. Dalam suratul Baqarah, ayat yang paling panjang, satu muka surat satu ayat. Dalam juzuk yang ketiga, satu lay, dua lay, tiga lay. Tiga lay plus satu page. Tiga lay plus satu page. Okay. Dalam juzuk yang ketiga, tuan-tuan akan jumpa di sana. Wal yumlil ladzi alaihi alhaq wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a. Hendaklah dia berimla. Orang yang ke atasnya ada hak. Berimla apa? Tulis. Tulis. Dia buat imla. Dia baca orang sekian ada hutang aku sekian-sekian, dan orang tu tulis. Orang yang volume lillazi alaihi alhaq, orang yang ke atasnya ada hak, dia kena tulis. Tulis dia berapa hutang. Fa in kana allazi alaihi alhaq, orang yang ke atasnya ada hak, safihan aw dha'ifan aw la yastati' an yumilla huwa falyum lil waliyhu bil 'adl. Orang yang mana bagi hutang, jadi dia bagi hutang, dia budak-budak ataupun dia orang yang safih. Safih ni maknanya orang yang tidak berapa waras lah eh. Ataupun da'if. La yastati' dia tak mampu, ataupun dia tak mampu untuk imla. Falyum lil wali, tak boleh tulis. Maka wali yang kena tuliskan. Okay. Wa tuqalu al-millatu i'tibaran bi syai'il ladzi syara'ahu Allah. Millah ni diambil kira, diiktibarkan dengan sesuatu yang Allah Taala syariatkan dia. Ad-din pula dikatakan i'tibaran biman yuqimuhu idza kana ma'nahu at-ta'ah. Din ini dikatakan adalah i'tibaran biman yuqimuhu, orang yang mana aqama yuqimu, yuqimuhu orang yang mendirikannya. Kerana mendirikan agama, itu makna din, makna taat kepada agama. Kalau millah ni kepada bisyai'il ladzi syara'ahu Allah, dengan sesuatu yang Allah Ta'ala syariatkan, perkara yang Allah Ta'ala syariatkan. Okay. Amlaltuhu hamaltuhu ala an malla. Amlaltuhu daripada apa? Malla min qawlihi alaihi salatu wasalam, sabdaan Nabi SAW, takallafu minal a'mal ma tutiqun, fa inna allaha la yamallu hatta tamallu, fa innahu lam yuthbit lillahi malalan, bal qasdu annakum tamalluna wallahu la yamallu. Takallafu, bersungguh-sungguhlah kamu daripada amalan. Takallafu min al-a'mal ma tutiqun, apa yang kamu mampu, bersungguh-sungguh. Takallafu min al-a'mal ma tutiqun, fa inna allaha yamallu hatta tamallu. Allah Ta'ala tak jemu, fa inna allaha lama, fa inna allaha la yamallu wa la tamallu. Tapi pakai itu
Okey, jelas. Okey. Sekarang kita lihat. Tadi mikrofon jatuh, saya minta maaf banyak. Okey. Kita lihat. Ada juga kalau kata malla dalam hadis sebut malla. Apa itu malla ya malu? Dalam hadis sebut takallafu minal a'mal ma tutiqun. Kamu bersungguh-sungguhlah terhadap amalan ni. Ma tutiqun, sekadar mana kamu mampu. Fa innallaha la yudhi'. Sesungguhnya Allah, fa innallaha la yamallu. Sesungguhnya Allah Taala tak jemu. Hatta tamallu, sehingga kamu jemu. Allah maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa Taala tak jemu beri pahala kepada kamu. Fa innallaha fatul ta'lil. Bersungguh-sungguhlah terhadap amalan sekadar mana kamu mampu, kerana Allah Taala tidak jemu. La yamallu hatta tamallu. Allah Taala tak jemu beri pahala kepada kamu, tetapi sehinggalah kamu yang jemu. Kamu yang jemu beribadat kepada Allah. Allah Taala tak jemu. Okey, malam mana jemu? Sesungguhnya tak sabit kepada Allah malalan, jemu. Jemu tak ada. Itu bukan sifat Allah. Bal qasdu, bahkan maksudnya annakum tamalluna. Maksudnya kamu yang akan jemu. Wallahu la yamalu, Allah Taala tak akan jemu beri pahala kepada kamu. Jelas eh? Seterusnya kita lihat page kita, insya-Allah hari ini kita akan habiskan sesegera yang mungkin semuanya huruf mim. Semua terletak pada muka surat 187. Mim lam waw. Mim lam waw. Apa dia tu? Amla. Amla ni lanjutkan tempoh ataupun merencana. Memberi tempoh lah. Maliyun, masa yang begitu lama. Okey. Kita lihat ayat Al-Quranul Karim. Ada tak? Kita cuba tengok ayat Al-Quranul Karim. Kita tak jumpa lagi di mana tempat dia. Okey. Kita lihat. Apa dia tu? Kalau disebutkan mula'ah mana az-zukam? Zukam ni selesema. Alladhi yamla'ud dimaq. Okey. Yuqalu muli'a fulanun wa amla'a wal mil'u miqdaru ma ya'khudhuhu al-ina' al-mumtali. Yuqalu a'tini mil'ahu wa mil'aihi wa thalathata amla'ihi. Tak ada di sini ya. Amla yumli. Okey. Alhamdulillah. Kita lihat daripada perkataan mim lam waw ni, iaitu al-imla. Al-imla ni apa? Al-imla daripada iaitu al-imdad. Al-imla mana apa? Maknanya al-imdadu. Maks dikatakan al-imdad wal imla adalah muddah tawilah, iaitu satu jangka panjang, jangka masa yang panjang. Wahjurni maliya. Wahjurni maliya. Kamu biarkan aku maliya, satu tempoh yang panjang.
Okey. Tamalla bi kada, iaitu tamatta'a. Dia berseru dalam setempoh yang begitu panjang. Ishtamaliyan, iaitu kamu hidup panjang, lama. Okey. Sebab tu tuan-tuan lihat dalam surah tu Maryam. Juzuk yang ke-16. Nampak eh? Juzuk yang ke-16 surah tu Maryam pada muka surat 308. Tuan-tuan lihat ada ayat di sana disebut apa? Wahjurni maliya, pada ayat ke-46. Muka surat 308. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya, dan kamu tinggalkanlah aku maliya dalam waktu yang lama. Waktu yang lama. Jelas? Okey. Maliya. Kemudian kita lihat falau kana al-lail wan nahar lamma udifa ilayhima. Okey, faham pada keduanya. Qala ta'ala wa umli lahum inna kaydi matin. Kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa umli lahum amla yumli. Amla yumli wa umli lahum inna kaydi matin. Ini dalam juzuk ke-9 pun ada dalam suratul A'raf, dan juga dalam juzuk ke-29 pun ada. Juzuk 9 pun ada, juzuk 29 pun ada. 29 kalau tak salah dalam suratul Nun, suratul Qalam. Juzuk 9 suratul A'raf. Aku memberi tempoh kepada mereka. Sesungguhnya tipu daya aku sangat kuat, Allah Ta'ala kata. Al-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Wa amla lahum amhala wa man qara'a amla'a lahum. Ada kiraat baca amla'a lahum. Amla lahum. Okey. Ini salam surah tu Muhammad kalau tak salah. Tuan-tuan lihat salam surah tu Muhammad juzuk ke-26 kalau ada. 26 sekiranya adalah. Okey. Ada muka surat 509 ayat 25. Innal ladhina rutaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kembali kepada kekafiran setelah petunjuk itu jelas kepada mereka, syaitanlah sebenarnya yang merayu, yang menghiasi, yang merayu, yang menggoda mereka agar mereka memanjangkan angan-angan mereka. Wa amla lahum, memanjangkan angan-angan, cita-cita mereka panjangkan. Okey. Annama numli lahum khairul li anfusihim. Dalam juzuk yang keempat ni, 6 lai juzuk keempat tengah-tengah. 6 lai juzuk yang keempat tengah-tengah. Di situ ada ayat wala yahsabannal ladina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma walahum adzabun muhin. Okey, jelas ah? Numli makna kami memberi tempoh kepada mereka.
Seterusnya kita lihat mim nun ain. Nah, mim nun ain ni adalah maknanya apa? Menghalang, menafikan. Eh? Dalam Quran banyak tu. Atiyah adalah pemberian, lawannya adalah al-mana', al-mana', man'u. Dipanggil rajulun mani'un. Apa maksud rajulun mani'un? Iaitu lelaki yang bakhil. Kalau rajulun manna'un, lelaki yang begitu sangat bakhil. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yamna'unal ma'un. Mereka melarang daripada al-ma'un. Ma'un ni maknanya mereka larang benda-benda yang remeh. Ma'un. Contoh nak pinjam tangga, jiran nak pinjam tangga tak boleh. Tangga mahal tak boleh pinjam. Benda yang remeh pinjamlah sekejap, mungkin tangga dia punya atap bocor ke ceiling bocor. Bocor ke nak tengok aja kat mana yang bocor tu, bagilah pinjam jap. Nak pinjam hammer, penukul, cangkul tak bagi. Jarum, benang tak bagi. Itu dipanggil wayam na'unal ma'un. Benda yang sangat remeh pun tak bagi. Sebab Islam nak ajar kita bertoleransi lah, jangan bakhil. Orang nak pinjam bagi. Tapi jangan ambil terus. Bagi balik lah lepas tu pinjam. Mana ma'un ni benda remeh, bukan ambil nak pinjam kereta. Kereta sayang lah, motor ke sayang juga. Harga beribu. Motor nak pinjam motor. Motor orang tak pinjam, sewa. Kereta pun sama, sewa. Sebab sayang nak bagi orang tu. Tapi benda yang remeh ni ma'un, wayam na'un al-ma'un, bagi je lah orang pinjam, mudahkan urusan orang. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Okay. Ada satu dalam surah Nun, tuan-tuan tengok dalam surah Nun. Ni siapa ni nama seorang lelaki ni? Saya lupa nama dia. Nama dia masyhur. Masyhur dengan kejahatan. Inna rabbaka. Mana tadi? Manna'in lil khairi mu'tadin athim. Yang sangat kedekut, yang suka mencegah kebaikan, melarang kebaikan. Nah, manna' mana sangat kedekut, mencegah kebaikan. Okay, manna'in lil khair. Seorang lelaki ni lah, sebab dia banyak harta, kaya, anak ramai duduk dekat-dekat dengan dia, kemudian harta banyak. Tapi sifat dia begitulah yang disebutkan tadi. Kemudian kita lihat, kalau kita sebut makanun mani'un, benteng yang kukuh, kebal. Benteng yang kebal. Okay. Alam nastahwidh alaikum wa namna'akum minal mu'minin. Dan kami menegah kamu daripada orang beriman. Bila sebut imra'atun mani'atun, itu kinayah tau. Imra'atun mani'ah maksudnya perempuan yang melarang, maknanya yang larang daripada terjebak dalam pelacuran, iaitu yang menjaga maruah diri dia, al-afifah kita panggil. Jelas eh? Kemudian mim nun nun, itu banyak tu. Antaranya manna yamunnu, makna kurniaan, kurniaan, kurnia, mengurniakan, memberi dengan tujuan. Mannun makna mengungkit. Al-mannu manna, sejenis manisan. Nah, ni kisah Bani Israel dulu, zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kematian manun. Mamnun makna terputus. Mamnun. Dalam surah Tutin ada ni, mamnun. Okay, kita lihat. Mannun, mannan, amnanun. Okay. Bila sebut tentang minnah, apa itu minnah? Minnah makna ni'mah as-saqilah, pemberian yang luar biasa, pemberian yang besar. Makna pemberian yang luar biasa kita panggil minnah. Pemberian biasa-biasa hajah kita panggil atiyah. Pemberian yang luar biasa dipanggil minnah. Jadi dikatakan minnah ni untuk ni'mah as-saqilah, pemberian luar biasa, dia ada dua.
an yakuna zalika bil fi'li, sama ada dengan cara perbuatan. Fayaqulu manna fulanun ala fulan, seorang si fulan telah memberi kurniaan kepada seorang si fulan. Nah, telah memberi satu benda yang berharga. Okey. Sebab tu dalam Quran Allah Taala sebut laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum. Sesungguhnya Allah Taala memberikan kepada orang beriman, bukan beri biasa-biasa, beri apa tu? Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ha. Laqad mannallahu 'alal mu'mini, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha rasulan minhum. Memberi seorang rasul, bukan beri biasa-biasa tu. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu. Ha. Semua makna ni bukan pemberian yang biasa-biasa. Tuan-tuan bukalah, kita tak tengok semualah, kita tengok sebahagian je. Kita tengok ayat mana ni? Juzuk yang keempat lima lai. Tengok juzuk 4 5 lai. Ada tak? Okey, tuan-tuan lihat pada muka surat 71 ayat yang ke 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah memberi kurniaan kepada orang beriman ketika mana dia mengutuskan seorang rasul di kalangan mereka. Bukan pemberian biasa-biasa ni, luar biasanya seorang rasul. Ha. Okey. Kemudian juzuk yang kelima 6 lai. Ha, tuan-tuan lihat. Kadzalika kuntum, ayat ke 94 surah An-Nisa muka surat 93. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu. Begitulah dahulunya keadaan kamu. Ha, sesungguhnya Allah Taala telah menganugerahkan nikmat kepada kamu, maka telitilah terlebih dahulu sebelum membunuh. Jadi di sini manna ni bukan pemberian biasa-biasa, pemberian iman. Ha, sangat hebatlah pemberian iman. Okey. Secara hakikatnya tidak jadilah pemberian melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemberian ni semua daripada Allah sebenarnya hakikatnya. Itu perkara yang pertama, apa dia, pemberian yang luar biasa. Yang keduanya an yakuna zalika bil qawli, iaitu pemberian ni, pemberian dengan tadi dengan perbuatan, ini dengan perkataan. Wa zalika mustaqbahun fima bainan nas, yang demikian itu apa dia, iaitu dianggap jelek, huduh di antara manusia, melainkan inda kufranin ni'mah, melainkan di sisi orang-orang yang kufur ni'mat. Wali qubhi dhalika qila al-minnah, kerana kejelekan itulah dikatakan al-minnah, tahdimus soni'ah, yang akan menghapuskan soni'ah, perbuatan tersebut. Minnah mana satu dipanggil minnah adalah perbuatan anugerah yang luar biasa. Yang keduanya adalah perkara yang jelek, yang kita panggil perkara yang jelek, yang mana dia ini akan menghapuskan pahala-pahala kita. Dipanggil mengungkit lah, mengungkit. Yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Okey, nampak tak dekat mana tu ya? Nah, dalam suratul al-hujurat ayat yang terakhir jugaklah, juzuk 26. Tuan-tuan buka. Pada muka surat 517.
ayat yang ke-17, 517 Suratul Hujurat. Yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Mereka berasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Mereka rasa mereka dah baik dah kepada kamu wahai Muhammad sebab mereka dah Islam. Qul, katakanlah wahai Muhammad, la tamunnu, janganlah kamu berasa berjasa sangat kepada aku ke atas keislaman kamu. Sebenarnya Allah lah yamunnu alaikum, Allah lah sebenarnya melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu keimanan jika kamu orang-orang yang benar. Maksudnya janganlah kamu nak tunjuk sangat kamu ni dah berjasa dah, dah baik dah, dah Islam dah. Jangan, jangan kamu berasa berjasa, berasa dah elok dah keislaman kamu ni. Jangan kamu rasa begitu. Minnah di kalangan mereka bil qaul, ada yang dengan perkataan, wa minnatullah alaihim, adapun minnah Allah kepada mereka dengan perbuatan. Wa huwa hidayatuhu, iaitu hidayah Allah Ta'ala kepada mereka. Jadi maksud minnah ni daripada manusia dengan perkataan minnah. Kalau manusia sebut dengan perkataan, maknanya ungkit, ungkit dengan perkataan lah. Aku dah bantu kamu banyak dah 10 tahun dah, aku dah buat macam ni kat kamu semua dah. Ungkit dah tu dengan perkataan. Tapi minnah Allah adalah dengan dengan perbuatan, iaitu hidayah Allah, iaitu Allah Ta'ala beri hidayah, beri hidayah kepada manusia. Okey, melalui perbuatan lah tu, dengan cara perbuatan, bukan perkataan semata-mata. Fa imma mannau ba'du wa imma fida'a. Al-mannu isyara ila al-itlaq bila iwad. Manna dan dalam surah tu Muhammad, juzuk 25 tadi, cuma dia pada page yang pertama surah tu Muhammad. Page yang pertama surah tu Muhammad. Fa imma mannau ba'du wa imma fida'a. Man ini maksudnya mengisyaratkan kepada lepaskan tawanan tanpa ambil bayaran. Lepaskan majanan, free, balash, free, tanpa ada apa-apa tuntutan, bayaran dan sebagainya. Hadza ata'una, ini adalah pemberian-pemberian kami. Famnun au amsik bi ghairi hisab. Kamu infak, kamu infakkannya, au amsik ataupun kamu simpan, bi ghairi hisab, tanpa hisab. Wala tamnun tastakthir. Hadza ata'una surah As-Sad. Surah As-Sad juzuk 23, berapa lain tu? 6 lai 7 lai juzuk 23 yang bawah sekali, tuan-tuan tengoklah buka Quran. Kemudian wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir, suratul Mudathir juzuk 29. Jangan kamu tamnun. Al minnah bil qaul, ini makna minnah, cakap, ungkit dengan perkataan. Okey, wa zalika anjamtan nabihi wa yastakthiru. Dia ungkit kebaikan dan dia menganggap benda tu banyak. Dikatakan makna tamnun ni maknanya janganlah kamu memberi kerana kamu nak lebih banyak daripada tu. Contohnya kamu buat baik dengan seseorang, kamu nak lebih hebat daripada tu, dia akan balas kepada kamu. Jangan. Itu makna wala tamnun tastaksir. Okey. Lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang ghairu mamnun. Mamnun makna, maknanya apa? Tak putus-putus. Al-manun, iaitu al-maniyah, li'annaha tanqusul adad wa taqta'ul madad. Al-manun maknanya mati. Sebab apa ya manun ni mati?
Sebab manun ni, untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati Allah, al-manun ini adalah al-maniyah. Maniyah mana mati? Kerana dia al-maniyah, kematian ini tangkusul adad, akan mengurangkan bilangan. Bila dia mati, kuranglah bilangan. Wa taqta'ul madad, dia akan memotong cita-cita. Apa benda yang dia nak? Memotong masa. Cita-cita dah terpotong sebab dia mati. Kemudian bilangan pun dah berkurang sebab dia mati. Nampak eh? Minnah ni dengan perkataan minnah dengan perkataan tu apa? Iaitu taqta'un ni'mah, dia memotong ni'mat. Jelah ni'mat dapat pahala, dia potong. Wa taqta'di qata'an syukur, menghendaki memotong syukur. Asalnya bersyukur, tapi sebab dia minnah mengungkit, maka terpotong syukur, tak bersyukur. Dia memotong ni'mat, tak dapat pahala ni'mat. Tak dapat ni'mat, memotong ni'mat. Al-man, kami turunkan wa anzalna alaikumul manna wassalwa, kami turunkan kepada kamu al-manna dan juga as-salwa, kami turunkan kepada kamu al-manna, sesuatu seperti tal fihi halawah. Seperti tal ni maknanya apa? Titisan, embun. Halawah, ada kemanisan. Yasqutu ala syajarah. Katalli fihi halawatun, seperti embun yang padanya, tal tadi ada kemanisan. Dia macam embun tapi dia manis, yang turun, yang jatuh daripada pokok. As-salwa pula, burung. Al-manna wa-salwa, wa anzalna alaikumul manna wa-salwa. Tiga lay plus satu page, juzuk pertama. Tuan-tuan akan jumpa ayat ni. As-salwa mana burung. Dikatakan ada pendapat yang menyatakan al-mann was-salwa, setiap keduanya mengisyaratkan kepada ni'mat yang Allah Ta'ala beri ni'mat kepada mereka. Dan dua benda al-mann was-salwa ini adalah sesuatu yang satu, tetapi sammahu mannan bihaisu in imtanna bihi alaihim, wa sammahu salwa min haisu annahu kana lahum bihi tasalli. Makna dua-dua ni benda yang sama. Ada yang ulama kata begitu. Iaitu dua-dua ni ni'mat yang Allah Ta'ala berikan, al-manna wa salwa, dua-dua ni'mat yang Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel. Dan dua-dua ini adalah bizati syai'un wahidun. Makna dari segi benda, itu benda yang sama. Tetapi samahu, Allah Ta'ala menamakannya dengan manna, iaitu imtan nabihi alaihim, kerana Allah Ta'ala nak mengungkit ni'mat tersebut ke atas mereka. Wasammahu salwa, Allah Ta'ala menamakannya dengan manna, menamakannya dengan salwa, kerana annahu kana lahum bihi tasalli, kerana bagi mereka salwa tadi boleh disalai, tasalli. Boleh itulah serba sedikit. Okey, cukup sekadar itu. Mungkin tak sempat ni, kita nak habiskan tak sempat. InsyaAllah kita berbaki dua lagi, mim nun ya dan juga mim hadal. InsyaAllah pada hari Isnin kita akan sambung kembali, kita akan sambung kembali rancangan kita, slot kita pada hari ini. Kemudian insyaAllah ta'ala slot tadabur pun tak sempat juga pada hari ini. Cadang saya nak habiskan juga 187 tapi tak sempat, masa amat mencemburui kita. Dan insyaAllah slot tadabur kita akan panjangkan pada hari Isnin ini, dan kita akan habiskan huruf mim insyaAllah ta'ala pada hari Isnin ini. Segala kesulitan, kekasaran, kesalahan, saya memohon maaf pada tengah hari yang mula ini. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi SAW pada hari Jumaat, Sayyidul Ayyam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa sama-sama pada hari Jumaat ini kita meraih pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca suratul Kahfi saki-baki yang ada sebelum terbenamnya matahari pada hari ini. Sama-sama kita menghabiskan membaca suratul Kahfi. Dan akhir kalam, jangan lupa tuan-tuan tekanlah butang share supaya ramai mengambil manfaat daripada perkataan yang kita bincangkan pada hari ini, perkataan Al-Quran. Walaupun sedikit kata dasarnya, root words, aslul kalimahnya sedikit, tetapi sebenarnya pecahannya banyak. Dan Alhamdulillah amat bermanfaat kita pada hari ini kerana pelbagai ayat Al-Quran kita telah bincangkan pada hari yang mulia ini. InsyaAllah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.